Kepala otak kau. Tapi bukan suatu benda yang compulsory untuk nak tengok yang ketiga, kena tengok satu dan dua. Tak ada. Dia tak ada. Seperti mana yang you guys tonton sebentar tadi, Aziz and Osman sendiri menyatakan bahawa kalau you guys tak pernah tonton XXXRI yang pertama dan yang kedua, tiada masalah untuk menonton XXXRI yang ketiga ni. So, aku pergi tonton as a normal audience. Then, holy s**t. Macam mana aku nak ingat? Okay, basically filem ni, sebelum aku menonton filem ni, aku dah letakkan expectation untuk CGI, tahap CGI dan juga tahap sound dia pada lowest as possible. Okay, expectation aku sangat rendah untuk dua benda ni. Okay, aku mengharapkan saat filem XXXRI 3 ni sekuat filem-filem Aziz M. Osman yang dulu. Okay, sehebat filem-filem yang dulu. Sebab aku mengharapkan filem ni dia punya plot, dia punya sinematografi sangat bagus untuk filem ni. Okay, but then out of 4 things yang aku sebut tadi tu, sinematografi, plot, CGI dan juga sound, hanya satu saja yang berjaya langkau expectation aku, iaitu sinematografi. Yes, aku nak bagi tahu benda yang sangat positif dulu, iaitu sinematografi filem ni. Aku sangat puji di mana dia punya sinematografi sangat cantik, sangat simple dan sangat senang untuk kita tonton. Maksudnya dia rajin mengambil beberapa shot, macam aku pernah cakap dalam 9 minit pertama untuk XXXRI ketiga ni. Aku akui dia maintainkan benda tu. Benda tu dijaga daripada mula sampai habis sinematografi. Memang aku puji tentang benda tu. Selain daripada tu, memang hampir. Serius, aku susah nak cakap. Filem ni bagi aku adalah bundle. Aku ada benda aku nak mencarut ni, tapi bukan tentang filem ni, tapi tentang semua yang cuba backup filem ni. Okay, first of all, dia punya plot. Plot dia sangat bersepah weh. Serius. Aku pernah tonton filem-filem Aziz M. Osman yang sebelum ni dan filem dia mudah difahami dan mudah untuk kita adapt. Maksudnya memang ada susunan dia, memang ada climax dia dan ada ending dia. Tapi untuk filem ni dia sangat bersepah di mana tiba-tiba ada hang tua, tiba-tiba ada force field, tiba-tiba boleh tembak ke angkasa, tiba-tiba boleh ada benda lain. So benda tu tak di explain secara elok dan bagi aku filem ni lemah sebab dia tak ada satu ground yang sangat kuat. Dia masih lagi ampungan benda-benda tu semua. Dia tak ada something yang kau boleh faham tentang filem ni. Tak ada satu pun. Okay, senang cerita, aku tak faham tengok cerita ni. Aku tengok review ML Studios baru. Oh, okay lah. Betul apa dia cakap tentang sinopsis filem ni. Selain daripada tu, haram, hampir. Serius, daripada mula aku tengok tu sampailah habis, aku tak faham satu pun. Tak adalah semua benda aku tak faham. Aku faham, tapi dia jadi macam aku banyak tertanya-tanya tau. Mana datang, kenapa pula nak kena pergi Jordan? Kenapa nak kena pergi sini? Kenapa nak pergi sana? Sebab dia berkait, benda-benda ni semua terjadi adalah disebabkan poin aku yang kedua, iaitu sound. Sound filem ni, ya Allah, aku tak faham betul lah. Dia seolah-olah, aku boleh bagi tahu kat korang, dia punya outcome filem ni adalah seperti kau melihat ada 10 bahagian filem yang telah dibahagikan kepada 10 orang editor sound dan semua buat kerja sendiri. Sound dia tak standard daripada mula sampai habis, tak standard. Ada yang kau boleh dengar kat perkataan daripada sebutan karakter tu sebutir-sebutir, ada yang kau tak dengar langsung, dia flat, dia jadi kau dengar macam bising sangat dia punya environment sampai kau tak dengar apa sebut, apa yang disebut oleh karakter tu. Dan aku dapat rasakan dia punya benda yang merekod, apa, device yang merekod diorang ni bercakap adalah berbeza. Sebab masa ada certain point tu, ada satu scene tu yang sangat penting untuk jalan cerita ni, tapi aku tak dengar. Benda tu jadi macam aku jadi, ish, apalah aku tak dengar ni. Bukan sebab tak ada orang, bukan sebab ramai orang kat dalam tu bising ke apa ke, tak. Orang tu aku seorang je tengok dan aku tak dengar apa benda yang dia sebut tu. Sebab sound dia flat. Holy s**t. Memang start that, aku dah terus lost. Aku tak faham kenapa tiba-tiba benda ni berlaku. Kenapa benda ni berlaku? Dia tak, memang dia ada explain dalam filem ni, tapi disebabkan sound dia. Sound dia tak berjaya memberikan aku setiap detail yang diperlukan untuk aku faham filem ni. Yes, itulah CGI. Okay, ni aku nak hentam. Aku bukan nak hentam filem ni. Aku faham bajet rendah, bla 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 semua tu. Aku nak hentam orang-orang yang backup filem ni. Aku tak nafikan benda filem-filem Malaysia ni
tidak mencapai apa yang kita nak disebabkan bajet dia. Aku akui benda tu memang berlaku. Tapi kenapa Desolasi boleh buat? Kenapa filem-filem Yusof Aslam boleh buat benda-benda CGI? Kenapa KRU boleh buat walaupun aku tak suka dia punya CGI tu? Kenapa ada ramai orang puji tentang Hikayat Merong Mahawangsa sedangkan plot dia hancur tapi dia punya CGI cantik? Kenapa ada orang boleh puji filem Hang Tuah ni, Puteri Gunung Lidang, sedangkan filem tu dah lama? Kenapa orang boleh puji filem-filem lain ni? Kenapa filem XX Seri 3 ni tak boleh buat setanding dengan filem-filem yang tak ada lagi empat mana tapi at least boleh buat? Kenapa tak boleh buat macam tu? Bajet. Okay, fine. Kau nak bagi alasan tak ada bajet. Aku sebenarnya lemak sebenarnya ni daripada tahun lepas lagi. Sejak aku react trailer XX Seri 3, ramai gila yang backup filem ni disebabkan CGI dia lemah. Aku macam okay, fine. Aku pergi dah tonton tanpa melihat pada aspek CGI dia. Tapi still, tanpa tengok CGI, tanpa tengok sound dia, filem ni sampah juga. Sebab tak faham. Aku lakonan aku tak payah cerita lah. Aku tak ada seorang pun yang aku rasa natural kat dalam ni, kecuali Saiful Apek. Saiful Apek naturally, dan dia punya scene sikit je, but then itu je aku nampak natural. Yang lain semua nampak fake. Fake gila, serius. Selain daripada tu, apa ni tentang filem ni? Ada dekat dalam Twitter, ada orang tag aku. Dia kata, Zaf, promote lah cerita XX Ray ni. Kau nak promote cerita-cerita yang hype je. What? Okay, aku faham maksud dia ni. Dia cuba mengetengahkan aku ni seolah-olah macam orang yang support filem-filem hype sahaja. Filem-filem yang gempak sahaja. Hey, filem Hantu Kat Limah aku pernah hantam. Filem Munafik 2 aku pernah hantam. Tapi filem Pascal, filem Polis Evo, filem Dukun, apa lagi? Lee Chong Wei, banyak lagi filem-filem yang aku puji. Tapi dia orang punya ni tak adalah. Dia tak pernah bayar aku. Seorang pun tak pernah bayar. Ya Allah, aku tak pernah dapat duit lah buat benda-benda ni semua. Aku jujur, aku review secara jujur. Tapi bila orang tuduh aku macam ni, dia orang kata, "Eh, promote lah XX Ray ni. Mentang-mentang tak hype kau tak nak apa promote filem ni." Eh, aku dah cuba nak promote. Tapi kalau dah filem dia macam ni, takkanlah aku nak menipu kat korang. Aku lebih rela dikecam disebabkan aku jujur daripada aku menipu korang. Okey? Next adalah benda yang aku present kat dalam review ML Studios. Dia ada menyatakan tentang, yes, aku setuju most of it dalam review tu. Tapi kalau nak dikategorikan filem ini gempak tak sebab plot dia bersepah. Dia macam dia dalam filem ni aku boleh katakan plot dia banyak skip benda. Banyak skip benda yang kau tak boleh nak, kau tak faham apa, kenapa tiba-tiba ada Hang Tuah, kenapa tiba-tiba ada benda-benda ni semua, kenapa ada benda ni semua. Yes, mungkin kau nak buatkan orang menonton XX-Ray 1 dan 2, tapi seriously, bila aku dah tengok XX-Ray 3 ni, aku tak berminat pun nak tengok XX-Ray 1 dengan 2. Serius, aku tak ada rasa sikit minat pun. Aku dah rasakan macam filem XX-Ray 3 ni adalah untuk memuaskan hati peminat-peminat XX-Ray 1 dan 2. Bagi aku, tak perlu buat XX-Ray 3 ni. Kalau kau dah ada satu filem first dengan filem yang second yang sangat gempak dan ramai orang minta untuk sequel dia. Contoh aku bagi example filem The Dark Knight daripada Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises. Padahal berjuta, beratus juta orang minta dia sambung untuk kita tengok filem yang berkaitan dengan Robin, watak yang pada penghujung apa The Dark Knight Rises tu. Tapi haram, dia tak buat. Sebab dia tak nak jeopardizekan tiga-tiga trilogi dia yang sangat gempak ini. Kalau contohlah dia buat yang keempat, hampir habis Jahanam, satu franchise Jahanam. Aku rasa memang Jahanam gila. Sama juga macam XX-Ray 1, 2 dan 3 ni. Kau dah ada platform di mana XX-Ray 1 dan juga 2 yang sangat gempak. Aku tak tahulah, itu korang yang cakap. Aku tak pernah tengok pun filem ni. Dah sangat gempak. Tapi bila sangat banyak sangat pressure daripada luar, daripada peminat-peminat korang yang dulu untuk membuat XX-Ray yang ketiga, bila kau buat, jadi hampir, boom, jatuh. Jahanam gila kau punya franchise ni. Kalau kau tak buat XX-Ray 3 ni, aku rasa memang kau dah boleh dibanggakan. Seolah-olah macam XX-Ray 1 dengan 2 ni seolah-olah macam satu kategori dalam filem-filem yang sama seperti filem-filem P. Ramlee. Tak perlu deny, filem tu memang best walaupun CGI, walaupun kualiti dia rendah, tapi still fun to watch. Bila kau letakkan XX-Ray 3 ni, dia dah jadi macam, oh, pahit gila. Dah jadi pahit kau punya franchise ni. Serius, aku nak sentuh tentang dia punya villain. Villain dia tak ada function langsung. Aku tak rasa macam dia ni villain, dia ni just side character. Nampak macam villain, pegang pistol semua kan, haram, tak ada apa-apa effect.
Aku macam, ya Allah, teruk no filem ni. Bagi aku, aku sangat tak suka tengok X-Ray ketiga ni. Aku tak tahulah, itu pandangan daripada peribadi aku. Kalau korang tak percaya, lebih baik korang pergi tonton. Tapi kalau korang adalah orang yang tak pernah tonton X-Ray 1 dan juga 2, tak payah tengok yang ketiga. Serius. Kalau korang jenis yang memang peminat 1 dan 2, pergilah tonton yang ketiga. Tapi janganlah expect dia sehebat 1 dan 2. Sebab aku tengok ramai yang komen kata yang ketiga ni paling 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 sampah berbanding filem-filem Aziz dan Osman yang sebelum ni. Serius. Yang kata ni paling paling teruk lah. Paling aku pernah, yang aku baca lah dekat Twitter dengan Instagram. Hang ni teruk lah Zaf. Zaf lah sebut nama aku salah. Zam. Nama aku Zaf lah. Setan. Filem Malaysia mana ada bajet besar. Sekurang-kurangnya support lah Malaysia sikit. Hang ni memang teruk Zam. Menjatuhkan filem Malaysia. Tak ada kamu cintakan hang kat Malaysia. Kepala otak kau. Weh, banyak support filem Malaysia lah setan. Tahun lepas banyak filem-filem Malaysia aku review. Banyak dapat 5 star. Yang kau kata sini pahal. Betul, betul. Overall, final words, aku tak suka filem ni. Filem ni sampah. Even aku dah letakkan expectation aku rendah terhadap CGI dan juga sound. Even aku dah rendahkan aku punya expectation. Aku mengharapkan satu plot cerita yang yang sangat best. Haram aku tak dapat. So, you deserve it. Untuk filem X-Ray 3 ni, Zaf bagi 2 over 5 shit. Untuk filem X-Ray 3 ni. So, kalau you guys dah tonton filem X-Ray 3 ni, apa pandangan you guys? Tinggalkan komen ke bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan pergi kepada Zaf vlog akan datang. Thank you. Jangan kata aku tak support. Betul. Setan lah kau.